Pemirsa, basis grup band musik rock Bumerang HHL ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya atas kasus narkoba. Dari penggeledahan di rumahnya, polisi menemukan barang bukti 6,7 gram narkotika jenis ganja yang diakuinya untuk terapi penyakit bronkitis yang telah lama dideritanya. Satres Narkoba Polrestabes Surabaya mengamankan satu jaringan narkotika jenis ganja beserta barang bukti total mencapai 1,5 kg lebih. Satu dari 6 tersangka yang diamankan polisi yaitu HHL, basis grup band musik rock Bumerang. Tersangka HHL ditangkap di rumahnya dengan barang bukti 6,6 gram ganja siap pakai. Kepada polisi, tersangka HHL mengaku sudah 2 kali berurusan dengan polisi atas kasus yang sama.